kerja, anak-anak. Ya gitu deh. Terus TKP-nya? Selalu di jembatan lah. Pasti jembatan. Menurut lo, di kota segede ini tuh ada berapa jembatan sih? Sejauh ini kan 3 nih pakai buat TKP. Tapi jangan-jangan semua jembatan di kota ini bakal dia hiasin. Wah gila lo Yono, sekalian milih yang merek. Bukan gue yang milihin, Pak. Ini semuanya tuh dipilihin sama si Andini ini. Si cantik ini. Woi, woi, lo. Kalian tuh mendingan tuh nikah di sana. Nikah? Mahal cateringnya. Si bangsa tanpa nama ini gak punya cara bunuh yang khusus, ya. Dia nih semua korbannya tuh matinya berbeda-beda. Dan yang bikin para polisi puyeng itu adalah apa? Tadulah. Ya. Si bangsa ini gak punya pola. Pola apa sih maksud lo? Maksud gua, dia tuh macam Cupid, ngerti gak? Asal bacok, tembak-tembak aja. Apa sih lo, Pin? Ngomong, sengit lo banget. Apa lagi? Nanti aku ke kamar. Jam segini udah mau ke kamar. Mau kawin. Masa mau suruh kamar? Mau main kodok-kodokan. Tapi sebentar dikit. Aku selesai dulu aja deh batuknya. Tapi sebentar dikit. Masa sih seluruh pembunuh berantai gak punya pola, ya gak sih? Coba kita lihat seluruh pembunuh berantai yang paling beken sepanjang sejarah di dunia ini. Jack the Ripper, Hannibal, Freddy, Jason. Kamu bacok ah. Gak mungkin lah. Mereka semua tuh pasti punya pattern, punya pola. Ya gak sih? Entah korbannya dibunuh cewek lah, entah korbannya dijejelin jangkrik lah di mulutnya, ya gak? Tapi kan kalau korbannya baru 3, mana ketahuan polanya? Bener laki lo, Din. Kalau gak ada pola, gak ada pesan tinggal. Bener tuh. Polisi tuh mana bisa ngeliat yang kayak gini. Sepatu sendiri aja, ketutupan sama perut sendiri. Gue yakin yang satu ini gak bakal tertangkap. Anyway, si korban yang pertama tuh lupa. Wah, baru juga minggu lalu. Itu loh, yang alumni fakultas gue. Oh si, siapa sih? Tau. Bencong. Sian tuh anak. Itu loh, yang gua tahu sih dia inisialnya Eka. Anjing. Mukanya gosong, dibakar. Jadi ya, oh tau gak sih? Padahal ya, dia tuh pintar loh. Alumni kriminologi lah, beasiswa. Pecah di mana-mana. Ah, cabe. Kamu gak pernah bilang kalau ada teman sefakultas kamu yang dibunuh deh. Masa, kamu mau lupaan kali? Enggak, aku inget kok. Besok Enif. Besok Enif membawa papa kamu kan? Enif sama aku tuh bulan depan loh. Dan mereka udah gak ada. Kamu sana, ya aku sama kamu. Besok nih, bayar listrik. 2 bulan belum dibayar, Beb. Iya benar banget. Terus sekarang kamu, aduh, kamu harus tidur deh. Gak kamu tidur, besok harus tidur pulang. Maki lo tuh ya,
kayak cewek gampang wasted. Siapa cewek? Cewek siapa? Dia mau usah minum juga udah wasted. Anyway, si cewek yang tadi gue bilang tuh ya capek. Ah iya, ha. Dia tuh masa punya apartemen deket kampus sih. Gila, keren banget. Jadi mana coba? Alat hidup gue. Ya tapi kan dia di itulah player kali nggak dibayarin. Iya kali apa dibayarin ya? Ben. Ben. Ah. Mau muntah Ben. Ah. Ah shit. Ah. Kok mati lampu sih? Ah, elah. Di mana? Naik, naik, itu loh. Itu tuh di mana? Coba lo cari di sebelah situ deh. Ah, lu kan tuh gua kayak ngap sih, Kak. Ah, elah, ah bacot lu. Aku enggak tahu. Aduh, ah. Kenapa pakai mati lampu sih, ah? Kok kelihatan gede banget? Ya, apalagi gue. Gue mau juga, ah tai, monyet, sol gue. Ih. Udah ya, udah ya, kamar mandi aja deh, sana tuh. Aduh, 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 suka kecil, haus. Aduh, permisi dong, ah. Itu kan, ah. Ayo, lapar. Lapar, 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 lapar. Aduh, gigi, aku bang, ah. Woi, jangan dikeluarin semuanya. Ah, jangan dimuntahin. Mal, gila. Tolol. Eh, korban yang kedua ini cantik gak? Nah, yang kedua ini. Bentar, 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 bentar. Jadi dari tadi kita udah nemuin berapa bukti? Oh, udah deh. Kamu jangan potong aku dulu, Beb. Penting banget. Penting apa sih, ah? Korbannya selalu ditemukan di jembatan. Dalam keadaan terbakar hidup-hidup. Dan sejauh ini udah diidentifikasi 3 korban. Dan ketiga korban selalu ditemukan di tempat yang sama persis. Nah, yang kedua ini nih. Guru TK perempuan. Itu dia. 25 tahun loh. Iya, no. Dia tuh di fakultas kamu loh. Lah, berarti 2 dari 3 korban ini semuanya dari kampus yang sama gitu. Oh, akhirnya kita dapet kan polanya. Lah, tapi yang ketiga ini hubungannya apa? Yang ketiga ini baru dari yang lalu loh. Dan lo tau gak sih? Anak jenderal. Aku. Jadi, maksud lo si cungu ini berani bunuh anak jenderal. Makanya kan motifnya jadi heboh gitu kan, gara-gara dia tuh berhasil bunuh anak jenderal ternyata kan. Aja ribut itu namanya sih. Kayak gini ya, polisi tuh baru gerak pas orang penting yang kena batunya. Terus ini anak? Ya lihat nih, juga alumni kampus kalian. Jangan-jangan ini lagi polanya. Ya mungkin aja loh ya. Soalnya kita nih belum dapat motifnya. Menurut lo, kira-kira motif apa ya yang possible buat si gila ini gitu, buat ngebunuh-bunuhin orang lagi gitu? Ya, yang pasti kan dia tuh punya hubungan sama kampus kalian. Elah. Terus ini hubungan dari ketiga orang ini apa? Secret affair dengan dekan mungkin? Atau mahasiswa nyaris kumlot, tapi ternyata ijazahnya ditahan. Jangan asal nyimpulin dulu, Beb. Siapa dong? By the way, ini gue nemu foto korban ketiga. Tapi ini karena bokapnya gak mau risau aneh-aneh ya. Dapatnya foto lama, lo liat. Mana sih? Cantik ya? Apa ya istilahnya? Gay? Belum tentu. Cowok maskulin tuh bisa kelihatan ganteng tapi ternyata homoseksual. Kayaknya coba lo lihat lagi deh. Ah, sesih. Jadi apa relevansi orientasi dia ke kasus ini? Mungkin ketiganya nih pernah menjalin hubungan. Gini ya, maksud gue, coba lo pikirin kemungkinan-kemungkinannya. Bisa jadi
si pelaku tuh mantan dari si anak jenderal. Kok motifnya jadi dangkal gitu sih? Ya, dan si pelaku ini kesel karena dipermainkan. Jadi, kita bisa berkesimpulan bahwa si pelaku perempuan. Yuk, kasus terpecahkan. Yes. Ngaco lo banget. Coba bayangin kalau pelakunya itu seorang cowok dan dia merasa dikhianatin karena pacarnya masih berhubungan dengan perempuan lain. Coba kamu bayangin kalau si pelakunya ini adalah perempuan. Bukannya lebih sakit hati ya kalau misalkan pacar kamu tuh nggak mencintai kamu secara bukan secara romantis, bukan, tapi kayak secara seksual gitu, kayak secara nafsu gitu. Itu kan lebih sakit hati daripada diduain, Beb. Iya, deduksi kamu masuk akal. Coba bayangin seorang cowok gay yang baru tahu kalau pasangannya itu ternyata biseks dan bisa berhubungan dengan perempuan lain dan dia diselingkuhin. Yang diserangkan di sini ketiadaan privilege gay kan? Vodka lo mahal, Ki. Aduh. Listrik lo yang abal nih, Ki. Tadi senter di mana ya? Coba bentar. Kamu cari deh. Oh shit, gak kelihatan. Gelap. Cari di lemari, Beb. Aduh, mana ya? Kamu nyari senter nyari apaan sih, Beb? Ya kan mana aku tahu si Kina yang lo dimana. Oh. Mana sih? Udah santai aja, Beb. Sini aja dulu. Bentar lagi juga terang kok. Ah, I know so bad. Nah, ini dia sebenarnya. Ini mah. Justru bikin aja kali yang abal. Ya udah, besok pagi aku kesini lagi bantu-bantu ganti. Daripada si Kinai nyewa-nyewa tukang lagi kan. Kinai mah bantet-bantet gitu juga. Asal ada yang perlu dinaik-naikin mah nyampe dia. Atau ganti sekarang lagi gitu ya? Gak usah. Nanti kamu jatuh lagi, Mau berduaan ya. Kinai kenapa gak balik-balik ya? Pass out kali dia. Yaudah deh, aku cek dulu deh. Yes. Mana sih? Sini aja dulu. Apaan sih? Seru ya? Malam mingguan cerita horor. Kalau kejadian sama kita gimana? Tambah seru lagi. Ada aja deh. Udah, aku liat kini dulu. Kejadiannya beneran. Diam loh. Kamu kira aku gak tahu? Eka, RA, dan satu lagi si anak jenderal itu. Dia selingkuhan kamu kan? Ini satu lagi masih hidup. Satu-satu aku cinta kamu. Dua-dua aku benci kamu. Tiga-tiga juga benci dia. Satu-dua-tiga sayang semuanya.